Oke, hari ini kita akan bahas shortlink lagi. Ini shortlink dari Indonesia. Ini shortlink terpercaya. Ini shortlink nomor satu kalau menurut saya di Indonesia. Saya udah pakai ini cukup lama dan di sini saya baru aja dapat pembayaran. Ini saya WD tanggal 10 kemarin, masuknya tanggal 12. Artinya 2 hari ya. Di sini untuk kamu sebelum melakukan penarikan tinggal dilihat aja. Kalau hijau artinya kamu bisa melakukan penarikan. Kalau merah artinya saldonya kosong, kamu jangan melakukan penarikan ya. Di sini penarikan itu ada banyak, ada PayPal, Payeer, Ethereum, Tether atau USDT, Binance, Litecoin, Bitcoin, bank transfer, pulsa, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Termasuk lengkap ya untuk pembayaran di Indonesia. Ini saya baru aja WD tanggal 10 kemarin ke Dana. 3,7 dolar atau 50.000. Dan ini buktinya. Saya tunjukkan bentar. Ini bukti pembayarannya 50.000. Dan untuk yang 20.000 ini kebetulan dari satu developer juga dengan SafeLinko. Saya juga melakukan penarikan di Snacklink ya. Ini Snacklink juga saya WD tanggal 10 kemarin, masuknya tanggal 12, sekitar 2 hari masuk. Untuk yang di Snacklink ini minimal WD nya itu cuman 10.000, jadi lebih kecil. Dan untuk di SafeLinkku minimal WD nya itu 3,7 dolar atau 50.000 ya. Kita langsung masuk ke menu dashboard. Nah, untuk di sini kebetulan saya untuk SafeLink cuman ngandelin dari referral ya. Untuk yang Indonesia ini shortlink Indonesia, saya cuma ngandelin dari hasil referral. Dan untuk sebenarnya CPM di sini tuh cukup lumayan, 3 dolar ke atas. Teman-teman bisa coba aja langsung. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan penarikan, teman-teman itu bisa coba masuk ke menu payment. Nah, di sini kamu tinggal pilih aja metode pembayarannya. Bisa ke semua, misal kamu mau ke PayPal, kamu tinggal isikan email kamu di sini. Terus misal untuk Dana, kamu tinggal isikan nomor kamu di sini, setelah itu klik submit. Jadi simple banget di sini. Dan untuk link dari SafeLinkku itu saya rasa dilewatinya mudah dan validnya juga mudah. Caranya kamu tinggal pastikan di sini. Dan untuk SafeLinkku kalau menurut saya Dana Kaget itu bisa, kamu bisa pakai link Dana Kaget. Kamu tinggal bikin aja link Dana Kaget. Oke, kamu tinggal klik aja ini lambang shortlinknya. Setelah itu kamu pastikan URL kamu di sini. Kalau kamu ingin pakai opsional atau pakai tulisan yang advance, kamu tinggal klik tanda pengaturan ini, tapi itu cuman opsional ya, nggak pakai nggak apa-apa. Kalau udah tinggal klik tanda ini, klik aja, nanti otomatis link kamu udah ke shortlink ya. Ini linknya, tinggal kamu klik copy. Untuk ke Facebook ini agak susah share-nya. Saya saranin kamu share ke Telegram aja pakai link Dana Kaget ini karena lebih mudah. Bentar. Oke, setelah itu kamu tinggal share aja Dana Kaget RP 50 slot. Kamu kasih keterangan ya kalau bikin Dana Kaget itu, desain. Kalau udah tinggal kamu klik kirim. Ini cara paling mudah, kamu bisa temukan banyak grup atau channel khusus Dana Kaget, Dana Shortlink itu ada banyak. Ini juga saya udah gabung beberapa di sini. Ini ada yang 1200 member, terus ada ini grup saya sendiri ada 300-an member,
ada yang 1700 member, tapi di channel mereka itu lebih banyak lagi. Kamu tinggal klik aja di channel mereka, kamu tinggal komen aja di channel mereka, ini channelnya ada 9,3 subscriber, cukup banyak. Kamu tinggal komen di sini aja, nanti pasti ada yang klik ya. Yang penting kamu itu kalau bikin jaket shortlink itu saya saranin RP-nya jangan terlalu kecil. Itu cara paling mudah dapat klik di shortlink ya. Tapi untuk snake link itu nggak boleh pakai traffic dana kaget, karena mereka menghitung semua klik dari satu IP. Satu IP itu bisa dapat sampai 5 view. Dan tiap kali satu IP ngeklik link yang sama, maksudnya satu IP itu ngeklik sampai 5 kali, itu nanti bakalan turun CPM-nya ya. Untuk CPM snake link ini lebih kecil, $2 sampai $3 kalau nggak salah. Dan untuk save linkku lebih stabil karena cuma ngitung satu IP itu satu view per harinya. Itu aja untuk save linkku, ini masih terbukti membayar, masih worth it banget untuk daftar. Saya juga main shortlink lainnya, cuman ini kebetulan belum WD. Nanti kalau udah WD saya bahas lagi shortlink Indonesia. Saya bahas shortlink Indonesia ini kedepannya, karena kalau shortlink yang dari luar kayaknya peminatnya cukup kurang. Jadi saya coba bahas shortlink Indonesia, mungkin kedepannya cukup lebih banyak. Itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.